Boneka Boba, gimana? Kamu seneng kan aku ajak jalan-jalan? Ih, kok mukanya masih murus sih? Benar-benar enak. Bermain boneka Boba? Bang, itu beneran permen boneka Boba? Ya iyalah. Enak, manis. Abang beli permen boneka Bobanya di mana? Bikin sendiri lah. Masa beli? Awas, jangan plagiat. Kreatif juga abangnya. Besar, warnanya merah merona. Ya, aku kasih topi dulu. Dua permen boneka Boba. Akhirnya jadi juga permen boneka Bobaku. Gak sabar kok. Lin, tumbennya panas banget. Iya, Bul. Gerah. Aku buatin esnya dulu ya, Bul. Wah, masuk itu, Lin. Oke. Linda kalau dilihat-lihat, cantik juga ya pas lagi baik. Mantap. Itu apa, Nuk? Ini namanya permen boneka Boba, Lin. Wih, keren. Ada boneka Boba, ada es Boba. Sekarang ada lagi permen boneka Boba. Iya dong. Yaudah dulu ya, Nu. Aku mau bikin es teh. Haus. Iya, Lin. Oke. Gulanya kemana? Perasaan kemarin masih banyak. Gula di toples ini kemana ya? Gulanya aku habisin, Lin, buat bikin permen boneka Boba ini. Hey, oh no. Kaburan. Hey. Ibu! Kamu kenapa, Lin? Ini, Bol. Gulanya dihabisin semua sama Ibu. Oh. Kamu yang sabar ya, Lin. Terus kita bikin es tehnya gimana, Bul? Tenang, Lin. Kita kan masih ada stok gula di lemari. Oh iya. Yaudah ya, Bul. Bantuin aku bikin es teh. Ayo. Oke. Wah, Om Iblu punya permen boneka Boba juga. Iya dong. Emang boneka Boba kamu bisanya cuma dipencet-pencet doang. Nih, permen boneka Boba Om bisa dimakan. Rasanya manis, enak. Om. Mau? No. Ini sendirilah. Dasar pelit. Sebenarnya yang plagiat itu Om Ibnu atau abang-abang tadi ya? Aku plagiat juga, ah! Oke. Seger! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Gulanya masih banyak. Din, gula sebanyak itu mau buat apa? Buat bikin permen boneka Boba, Om. Loh, kenapa gulanya diambil, Om? Tadi Om Ibnu udah ngabisin gula.
sekarang kamu mau ikut-ikutan ngabisin gula lagi? Tapi kan, aku pengen banget bikin permen boneka boba, Bi. Enggak. Lagian, nanti kamu bisa sakit gigi loh kalau kebanyakan makan permen. Bi, Om, please. Enggak, pokoknya enggak ada yang boleh pakai gula ini buat bikin yang aneh-aneh. Ngerti? Ayo, Bul. Ayo. Kenapa aku nggak kepikiran bikin video TikTok aja? Pasti viral. Namaku, aku ganteng banget nggak? Manis. Enak. Kak, kenapa lagi sih, Din? Nina minta permen boneka bobanya dong. Enggak. Kes, permen boneka boba aku. Wih, enak ya, kes ya. Manis, kes. Okay. Itu. Kenapa lagi sih, Din? Ganggu mulu dari tadi. Om tuh lagi bikin video buat diupload di TikTok. Dina punya ide. Gimana kalau kita tukeran yuk? Itu permen boneka bobanya buat aku satu. Terus boneka boba ini buat Om. Guys, lihat guys, si Dinda guys, Dinda pengen banget permen boneka boba aku guys. Dia ngajak tukeran, masa lihat tuh boneka boba dia, bisanya cuma dipencet-pencet, mau tukeran sama permen boneka boba aku yang bisa dimakan, rasanya manis, lihat tuh guys, lihat guys, ya oke lakunya, ya enggak, iya iyalah, lihat tuh, ya dia pergi guys, ibu. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Kamu kenapa sih? Gak mau kasih satu aja permen boneka boba buat Dinda? Kamu kan udah tua, Nu. Masa gak mau ngalah sih sama Dinda? Suka-suka aku lah. Permen-permen aku. Aku doain. Semoga gigimu sakit. Perutmu buncit. Tapi bohong. Belinda Om Ibnu sama Om Timbul jahat. Aku benci semuanya. Wah, permen boneka boba raksasa. Om Timbul, Belinda. Ini permen boneka boba buat kamu, sayang. Wah, bagus banget. Makasih ya, Bi. Om. Iya, sayang. Sama-sama. Om, Bi. Temenin Dinda bikin video TikTok yuk. Ayo. Aku baru aja dikasih permen boneka boba sama Belinda dan Om Timbul. Yeay! Lucu banget, guys. Ya, guys. Makasih ya, Bi. Om. Ya, sama-sama. Ya udah, bye-bye, guys. Bye. Ih, aku upload ya, Bi. Enak. Pasti ini notifikasi dari TikTok karena videoku viral. Yes. Hah? Kok jadi Dinda yang viral sih? Pasti karena permen boneka boba Dinda yang besar. Aku nggak boleh kalah. Aku harus bikin yang lebih besar daripada dia. Wah!
sih.